Jika kalian nemu korek kayak gini, langsung kalian ambil aja bro, sebelum diambil sama orang lain. Karena korek yang udah rusak parah kayak gini, masih bisa kita pakai, dan bahkan bakal jadi rebutan di tongkrongan kalian. Langkah pertama, kalian bongkar semua bagian-bagiannya, dan nanti bakal kita potong di bagian sini bro. Dan untuk memotongnya, kalian cukup pakai gergaji besi, dan selanjutnya kalau sudah, kalian halusin aja pakai amplas bentuk lope kayak gini bro. Dan kalau sudah, selanjutnya tutup lubangnya, dan kasih lem. Nah, sekarang lemnya sudah kering nih bro, selanjutnya pasang bagian-bagiannya dan kalian isi gas deh sampai penuh. Gampang banget kan? Sombong amat. Yang tadinya korek bekas yang harusnya udah menjadi sampah, sekarang udah jadi korek mungil yang unik dan bakal jadi rebutan di tongkrongan kalian deh. Good job.